السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. أما بعد، fasal yang keenam dan ketujuh pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Malam ini kita masuk fasal yang keenam dan fasal yang ketujuh daripada kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh almarhum العالم العلامة الشيخ عبد القادر المندلي مفتي شافعية بمكة المكرمة. Katanya, ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan. Dan dua kaki. Kerana beberapa manfaat di dunia dan di akhirat. Dan bagi manfaat di akhirat, engkau kerjakan dengan keempat-empatnya itu dengan pekerjaan kebajikan. Dengan kaki seperti berjalan ke masjid, berjalan kepada tempat mempelajari ilmu yang memberi manfaat, berjalan kepada tempat perang sabil, dan berjalan ke tempat mengerjakan ibadat haji dan umrah, berjalan kerana menziarahi dan menghubungkan kasih sayang, dan lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan kaki. Dengan tangan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, menulis ilmu pengetahuan, berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh, dan lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan tangan. Manakala bagi manfaat di dunia pula, engkau berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuanmu, dan engkau memelihara dengannya daripada kemudaratan, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan kejahatan orang yang menerkam terhadapmu. Ini daripada kegunaan dan manfaat dua kaki dan dua tangan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dua kaki dan dua tangan, ada untuk tujuan dunia dan ada untuk tujuan akhirat. Maka disebutkan di sini beberapa tujuan akhirat. Seperti kita berjalan menuju ke majlis ilmu, ke masjid, ke tempat-tempat beribadah, dan untuk tujuan melakukan kebaikan, berziarah, bersilaturrahmi. Dan kita gunakan tangan kita itu untuk mengubah kemungkaran.
Itu manfaat akhirat. Demikian juga untuk manfaat yang bersifat duniawi. Untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh membawa manfaat dari sudut dunia kepada diri kita. Ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan terang dan jelas bahawa setiap yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah untuk manfaat dunia dan untuk manfaat akhirat. Kemudian apa yang dituntut daripada kita? Iaitu mensyukuri nikmat tangan dan nikmat kaki tersebut. Yakni dengan engkau pakai keduanya pada segala ketaatan dan engkau pelihara keduanya daripada setiap perkara maksiat. Oleh itu engkau jangan menyakiti dengan dua tanganmu sesuatu yang diharamkan di sisi syarak pada menyakitinya. Jangan khianati dengan keduanya tangan dan kaki tadi orang yang diamanahkan kepadamu. Dan jangan dipegang dengan keduanya melainkan yang halal. Dan jangan ditulis dengan keduanya sesuatu yang dilarang yang memberi kemudaratan kepada orang Islam. Dan sesuatu ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Dan jangan berjalan dengan kakimu kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim melainkan kerana darurah. Pendeknya segala gerak dan diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atasmu, maka palingkanlah ia kepada ketaatan supaya engkau tergolong dalam kalangan mereka yang mengetahui nikmat dan mensyukurinya. Maka diharapkan nikmat itu berkekalan bagimu kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi pertambahannya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diammu itu kepada maksiat supaya tiada terjadi pada engkau orang yang mengkufuri nikmat, yakni tiada bersyukur kepadanya, supaya tiada terjadi sebab terhapusnya nikmat itu dan supaya tiada terjadi sebab mendapat kesiksaan yang bersangatan pada hari di mana segala lidah mereka, segala tangan mereka dan segala kaki mereka menjadi saksi ke atas mereka tentang apa yang mereka kerjakannya di dalam dunia daripada segala kejahatan. Dan ketahuilah bahawa memelihara segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan tiada sempurna kedua-duanya melainkan dengan membersihkan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak, takabur, dengki, kikir dan lain-lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu ialah jantung hati. Wallahu a'lam, kata dia. Jadi tangan kaki ini adalah anggota yang terakhir yang kita bincang daripada kuliah-kuliah kita sebelum ni pada membicarakan tujuh anggota yang zahir, mata, telinga dan sebagainya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kesimpulannya, kata Tok Guru kita, Syekh Abdul Qadir, hendaklah kita gunakan kesemuanya itu pada mentaati perintah Allah. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan anggota yang tujuh yang Allah Ta'ala beri pada kita ni pada jalan maksiat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini Islam ajar kita. Sebab Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hidup manusia. Ya? Islam ni bukanlah agama yang diguna pakai pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Seperti yang difaham oleh kebanyakan kita pada hari ini. Contohnya Islam tu difaham hanya kita amalkan bila kita masuk masjid. Bila kita keluar daripada masjid, kita tak perlu amalkan Islam. Kalau kita berniaga, kita boleh kauk keuntungan walaupun kita tidak mematuhi ajaran Islam. Salah. Kita mentadbir negara, naklah kita ikut peraturan Islam, kita tidak boleh buat ikut suka kita. Seperti yang disebut oleh Al-Imamul Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah pada menerangkan makna khalifah. Kerana kita semua ni Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Betul tak? Tuan-tuan pernah baca ada ayat tu dalam Quran? Ke tak pernah baca?
Tu duduk dalam juzuk berapa tu? Juzuk yang pertama suratul Baqarah, mesti jumpa punya. Jadi kalau kata duduk juzuk pertengahan tu munasabah lah. Kalau tak jumpa pun mungkin baca tekat 2-3 juzuk mengantuk, kan? Terus berhenti tak baca. Tapi ini mesti baca sebab duduk dalam juzuk yang pertama. Dalam awal suratul Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, iaitu Nabi Adam dan sekalian anak cucunya. Kita semua ni adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Kita ada tanggungjawab sebagai khalifatullah. Apa makna khalifah? Pengganti. Nah, khalifah maknanya pengganti. Khalafa yukhalifu. Maknanya adalah orang yang menggantikan khalifah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Sayyidina Umar, barulah Sayyidina Umar pakai gelaran Amirul Mukminin, iaitu amir, ketua bagi sekalian orang beriman. Orang pertama pakai gelaran Amirul Mukminin bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai khalifah Rasulullah oleh sekalian para sahabat. Kerana makna khalifah itu pengganti. Jadi kita ni khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di atas muka bumi, pengganti Allah Taala di atas muka bumi. Ganti Allah Taala. Pelik tu dengar ganti Allah Taala. Maknanya kita ni kalau sebut kata kita ni pengganti Allah, adakah bermakna kita ni mesti disembah seperti mana disembahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu maknanya? Sebab tu Al-Imam Al-Mawardi menerangkan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, khalifah itu maknanya apa? Niyabatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif ni dipakai oleh jumhur ulama. Jumhur ni maknanya majoriti, yang terbanyak dari kalangan ulama Ahlus Sunnah bila sebut perkataan khalifah memakai ta'rifan Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ni bermadhab Syafi'i. Apa makna khalifah? Niyabatan an Rasulillah, mengganti Rasulullah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ganti Allah Taala, ni ganti Rasulullah pula. Kalau gitu betul lah tu Rasul Kahar yang di Kemsah tu. Dia makna betul lah dia pengganti Rasulullah, bukan itu, bukan pengganti kenabian. Bukan pengganti pada menyebarkan risalah yang baru, bukan. Niyabatan an Rasulillah fi iqamatiddin, pada menegakkan agama. Jadi kita semua sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini ditugaskan untuk menegakkan agama. Ini kerja kita yang paling asasi dan paling utama. Ini kena faham baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita gagal faham yang ni, kita akan hanyut, kita akan buat kerja lain, kita akan sibukkan diri kita dengan perkara yang tak sepatutnya untuk kita. Kerana kita tidak diciptakan untuk menghimpun kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Sebab tu dalam Quran, Allah Ta'ala akan menceritakan sifat dua golongan manusia. Golongan yang pertama, Allah Ta'ala namakan Alladzina Amanu. Alladzina Amanu ni siapa dia? Ahli UMNO kan? Sebab bunyi dekat-dekat nak sama-sama tu. Alladzina amanu. Adakah? Siapa dia alladzina amanu? Iaitu golongan yang berapa? Beriman. Siapa dia golongan beriman ni? Golongan yang percaya dan yakin kepada 6 perkara tu. Allah. Yang kedua, Rasul-Rasul. Yang ketiga, malaikat. Yang keempat, kitab-kitab. Yang kelima, hari akhirat, yakni adanya pembalasan dosa dan pahala syurga neraka. Dan yang terakhir, yang keenam, apa dia? Percaya kepada qada dan qadar, bahawa semua yang berjalan di atas dunia ni adalah merupakan di dalam ilmu Allah dan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkeluar pun daripada tu. Kan, la tataharraku dzarratan wala habbatan illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarrah, satu jirim yang kecil
wala habbah, dan tidak bergerak satu biji benih, melainkan semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak gugur daun yang kering ataupun daun yang masih basah, makna daun yang muda pun gugur. Ada daun muda gugur, bukan daun tua saja yang gugur. Ada kita tengok pergi pokok daun dah tua tak gugur-gugur. Allah Ta'ala kata wala ratabin wala yabis, dan tidak ada daun yang kering, tidak ada daun yang basah. Kalau gugur, melainkan gugur itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bila nak gugur, hari apa, pukul berapa, jam berapa, saatnya bila, hari apa, minggu bila, tahun bila, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama dalam Quran, alladzina amanu. Golongan yang kedua dalam Quran, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur ni banyak jenis kufur. Ada kufur namanya kufur nikmat, yaitu orang-orang yang menggunakan nikmat Allah pada maksiat ni. Macam yang disebutlah kitab kita ni, guna tangan, guna kaki, guna mata, guna lidah, guna telinga untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ni namanya kufur nikmat. Semakin dapat banyak nikmat, semakin sombong. Ni nama kufur apa? Kufur nikmat. Dulu selalu nampak di masjid, sekarang dah jarang-jarang nampak, kan? Sebab dulu tak berapa nak sibuk, tak berapa nak banyak projek, bisnes tak berapa nak berjaya. Sekarang bisnes dah berjaya, untung dah banyak, projek dah banyak, ha? Tak berapa nampak sangat di masjid. Dia kata dia pergi masjid lain tu ustaz, dia tak mari masjid ni, dia pergi masjid lain. Alhamdulillah, tu tak apalah. No? Yang kita tak nak ni masjid mana pun tak pergi. Ha, tu. Ha, itu alladzina kafaru, kufur nikmat. Yang kedua kufur apa? Kufur akidah. Tak beriman kepada Allah, ya? Menolak seruan nabi-nabi, rasul-rasul, mengingkari Al-Quranul Karim, ya? Orang-orang yang disebut sebagai munafik. Ini golongan kufur yang disebut dalam Quran, alladzina kafaru. Baik, bila kita baca Quran, alladzina amanu ni tuan-tuan selalunya dihubungkan dengan apa? Alladzina amanu wa amilus salihat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Bila Allah Ta'ala sebut saja alladzina amanu, Allah Ta'ala mesti sebut wa'amilus salihat. Perasan tak? Betul tak saya sebut ni? Mana bukan tipulah, no? Kan? Alladzina amanu wa'amilus salihat. Bila Allah Ta'ala sebut alladzina amanu, Allah Ta'ala mesti sebut wa'amilus salihat. Maknanya orang-orang mukmin itu, kata Allah Ta'ala, hamba-hambaku yang beriman, mereka itu hidup dalam amal salih, mati dalam amal soleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Orang beriman setiap kali menghadap Allah Ta'ala, dia mesti ulang ikrar dia bahawa hidup mati dia adalah untuk Allah. Jadi orang beriman ialah orang yang paling sibuk, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang paling sibuk, orang yang beriman sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan amal ibadah, sibuk mengerjakan kebaikan, sibuk dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sibuk menuntut ilmu, sibuk melakukan kebajikan, sibuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Ini orang beriman. Jadi kita, kalau kita nak mengaku kita ni orang beriman, kita kena tengok kita ni ada tak hidup kita ni, dalam hidup kita ni hidupnya dalam amal soleh. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Alladhina kafaru, haa tu dia. Satu golongan lagi, golongan yang kufur, yang kafir ni. Apa Allah sebut? Setiap kali Allah Ta'ala sebut alladhina kafaru, Allah Ta'ala akan sebut apa? Baru habis bulan Ramadan baru ni, khatam berapa kali Quran? Bila Allah Ta'ala sebut alladzina kafaru, Allah Ta'ala akan sebut apa? Ya'kuluna wa yatamatta'un. Orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala, kalau orang beriman itu sibuk dengan amal soleh, orang kafir sibuk dengan ya'kulun,
sibuk dengan makan kedarah. Wayatamatta'un, dan sibuk dengan bersedap-sedap dan berlazat-lazat dengan dunia. Nah, cuti aja Beijing, cuti aja Indonesia, cuti aja Australia, cuti aja mana Hawaii, cuti aja mana US, cuti aja jalan saja. Takat berkawan dengan dia 20 tahun tak pernah dengar lagi sekali Mekah, tak pernah dengar. Ha, 20 tahun dah berkawan, tak pernah dengar cuti, nak ke mana cuti ni? Umrah, tak pernah dengar. Kan? Ha, kerja orang kafir itu kata Allah, yakulun, yang ada dalam minda dia, dia hanya fikirkan perut dia. Jadi kalau kita ni pun jenis fikir perut ni, jangan tengok perut saya. Ni duk tengok perut saya pula dah. Kan? Ha. Orang-orang kafir itu hanya memikirkan perut. Yang kedua, hidup di dunia matlamatnya untuk berseronok. Tuan-tuan tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi ni tuan-tuan, dengan Rasulullah, mereka berseronok dengan apa? Seronok dengan bangun malam, baca Quran, keluar berjihad pada jalan Allah Ta'ala, cari duit kemudian infakkan harta untuk perjuangan, untuk agama. Ini keseronokan para sahabat. Bila nak berlaku perang Tabuk, Nabi naik atas mimbar, Nabi ceramah, baca ayat Quran tentang kelebihan jihad, kelebihan mati syahid, kelebihan menginfakkan harta. Nabi ceramah bagi motivasi kepada para sahabat untuk keluar, sama-sama daftar nama untuk keluar ke medan perang Tabuk. Tengah Nabi duduk ceramah, bersemangat Nabi ceramah tu, bangun Sayyidina Uthman. Kata Sayyidina Uthman, saya akan menginfakkan 100 ekor unta dengan muatan barang di atas tiap-tiap belakang unta ya Rasulullah. Nabi sambung lagi ceramah. Lepas 10 minit, 15 minit Nabi ceramah, Uthman bangun sekali lagi, saya tambah lagi 100 ekor ya Rasulullah. 100 ekor unta dengan muatan barang di atas tiap-tiap belakang unta. Nabi ceramah lagi, ceramah. Lepas 10 minit, 15 minit, bangun sekali lagi Sayyidina Uthman, saya tambah lagi 100 ekor unta, bihibaliha, dengan tali pengikatnya dan barangan di atasnya wahai Rasulullah, menjadikan semuanya 300 ekor unta dengan muatan barang di atas belakang tiap-tiap unta. Ini bagaimana para sahabat itu bersenang-senang di dunia. Kan? Jadi tak macam orang kafir. Itu perbezaan dia. Sebab itu bila kita belajar kitab penawar bagi hati ini, Tok Guru kita ni memimpin kita supaya mengenal nikmat-nikmat Allah yang paling utama. 7 anggota yang paling utama tu adalah nikmat yang paling besar. Karena kalau kita tak ada mata, macam mana kita nak baca Quran? Kalau kita mulut tertutup, macam mana kita nak menyuruh pada yang ma'ruf, nak mencegah daripada yang mungkar? Kalau tangan kaki kita tak sempurna, bagaimana kita nak melangkah ke majlis-majlis ilmu? Ini nikmat yang besar. Maka jangan digunakan nikmat ini pada maksiat, hendaklah dihadapkan semuanya pada mentaati perintah Allah Ta'ala. Ha. Kemudian ditutup dengan satu kesimpulan yang cukup cantik, nak bagi kita nampak. Kan? Kata dia, dan ketahuilah bahawa memelihara segala anggota yang 7. Lah sekali dah. Kan? Dan ketahuilah bahawa memelihara segala anggota yang 7 itu daripada segala kejahatan dan sekalian pada dan memakainya pada sekalian kebajikan, tiada sempurna kedua-duanya melainkan dengan membersihkan rajanya daripada segala perangai yang dicela, seperti riak, takabur, dengki, kikir dan lain-lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu ialah jantung hati.
Jadi segala anggota tujuh yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu akan dibawa, dipimpin oleh rajanya. Karena hakikatnya anggota yang tujuh ni adalah rakyat saja. Dia ada raja dia. Jadi kalau raja tu baik, maka rakyat jadi baik. Pemimpin baik, rakyat baik. InsyaAllah, gitulah. Nabi kita kata, An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu akan berada di atas bagaimana cara beragama pemimpin-pemimpin mereka. Ya, kalau pemimpin baik, soleh, taat perintah Allah, rakyat pun soleh, baik, taat perintah Allah. Ya, kalau pemimpin duk sibuk berebut projek, rakyat akan berebut beg tangan, jadi peragut kat bawahan. Kan? Dia tengok macam mana pemimpin. Ha, kan? Sebab tu di zaman khalifah-khalifah, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah besar dalam Islam. Kan? Hampir 2/3 dunia dibuka oleh Umar. Walaupun harta Baitul Mal itu melimpah ruah, tapi Umar tetap dengan pakaian yang ada 12 bekas tampung. Jadi ada gubernur-gubernur yang berani nak ambil kesempatan? Tak ada. Tak akan berani. Kisah masyhur Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika membuka Mesir dan menjadi gubernur Mesir. Tuan-tuan pergi Mesir sekarang ni, ada satu masjid paling tua di benua Afrika. Namanya Masjid Amr ibn al-As. Kisah ni tentang masjid ni. Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia jadi gubernur Mesir, satu hari dia buka rumah dia, dia tengok ada satu tanah lapang sebelah rumah dia. Dia kata, alangkah baiknya kalau tanah ni dibangunkan masjid. Tapi tanah tu milik seorang Yahudi. Maka dia pun hantarkan orang pergi jumpa Yahudi ni, bagi tahu kata dia nak beli tanah ni untuk nak buat masjid. Yahudi ni tak nak jual. Akhir sekali Amru rampas tanah. Maka si Yahudi ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, ya, naik kenderaan unta ke kuda, wallahu alam, mulakan berjalan menuju ke Madinah, nak pergi mengadu kepada Umar Al-Khattab, kerana dia dengar Umar ni khalifah yang adil. Perjalanan yang memakan masa berbulan-bulan tu, bila sampai di Madinah, Yahudi ni pun datang jumpa Sayyidina Umar, mengadu pada Sayyidina Umar cerita ni, Amru rampas tanah dia. Sayyidina Umar kata, cuba bagi pada aku seketul tulang. Maka orang pun cari satu ketul tulang, Umar pun ambil pisau, garis tulang tu dengan satu garisan yang lurus macam huruf alif, kan? Macam huruf alif. Kemudian dia garis sikit di bahagian atas, dia buat palang gitu, macam salib, macam tanda salib. Maka Sayyidina Umar pun beri tulang ni kepada si Yahudi. Yahudi ni kata, aku mari bukan nak tulang ni, aku nak keadilan. Ya, tak puas hatilah kawan mari jauh-jauh, tiba-tiba Sayyidina Umar kirim tulang yang satu. Sayyidina Umar kata, kau jangan cakap banyak. Lebih kurang gitulah maksudnya, mafhum kalam. Kau jangan cakap banyak, kau ambil tulang ni, bawa balik, beri kepada Amru. Bagi tahu pada Amru, aku Umar Al-Khattab kirim salam. Dia pun balik, dah mari berbulan, balik pula berbulan, pergi jumpa Amru Al-As, Sayyidina Amru Al-As radhiyallahu anhu, bawa tulang ni pergi jumpa Amru, bagi tahu Amru, Umar kirim salam ni, dia bagi tulang ni pada kamu. Sayyidina Amru pun buka bungkusan tulang tu, tengok ada satu garisan lurus macam huruf alif dan ada sikit tanda macam salib di atas tu, terus jadi pucat lesi, dan terus dia beri balik tanah yang dia ambil dari Yahudi tu kepada si Yahudi ni. Heralah si hamba Allah ni, kan? Hanya dengan seketul tulang Amru mengembalikan tanah dia. Lalu Umar, lalu dia pun bertanya kepada Amru, wahai Amru, apakah sebenarnya mesej daripada tulang yang dikirim oleh Umar ni? Kan? Amru kata, Umar berpesan kepada aku supaya berlaku adillah engkau seperti lurusnya huruf alif ini.
walaupun kepada seorang Yahudi yang tidak Islam. Dan jika sekiranya engkau enggan berlaku adil kepada si Yahudi ni, engkau akan kupancung. Oh, tu yang tanda sikit tu. Nah, kalau engkau enggan berlaku adil, engkau akan aku pancung. Ambillah balik tanah kamu ni, kata Amr al-As. Yahudi ni bila tengok macam ni, punya hebat ta'alluq, hubungan hati di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita bila mendidik para sahabat, bukan sekadar mendidik jasad. Baginda mendidik hati para sahabat supaya ada ikatan dengan Allah, ada ikatan dengan baginda, dan ada ikatan dengan hari akhirat. Sebab tu hanya dengan isyarat seketul tulang para sahabat dah faham. Terus mendapat mau'izah, tazkirah, peringatan. Bila tengok macam ni punya hebat, tuan-tuan, Yahudi ni kata, wahai Amr, bersaksilah bahawa aku mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus masuk Islam. Dan aku serahkan hartaku ini kepada kamu untuk engkau bangunkan masjid. Itu masjid Amr al-As, sekarang tu ada cerita tu. Di Mesir. Ya. Semuanya datang daripada hati. Kan? Kalau Umar nak jadi orang kaya, boleh sangat. Tapi bila mana orang-orang Parsi datang nak jumpa Umar, mereka cari istana Umar, tak ada. Kan? Lalu orang-orang Parsi ni tanya, orang Rom, orang Parsi ni tanya, di manakah istana pemerintahan Umar? Orang tunjuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah mari Malaysia, di mana pusat pentadbiran kerajaan Malaysia? Mana? Ha? Penakutlah. Nak jawab Putrajaya pun macam nak terkencing. Kan? Orang sebut kata, di mana pusat pemerintahan kerajaan Malaysia? Mana? Putrajaya. Betul tak betul? Kan? Tapi pada hari itu bila Rom dan Parsi datang tu tanya, di mana istana tempat pemerintahan Umar Al-Khattab? Orang tunjuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memerintah hampir 2/3 dunia, memerintahnya di dalam dalam masjid, tempat musyawarahnya dalam masjid. Kan? Tempat bincang nak keluar arahan-arahan baru, nak utus tentera-tentera, bala tentera baru untuk buka futuhat Islamiah, nak membawa mesej Islam ni dalam masjid. Cari dalam masjid tak ada. Oh, Amirul Mukminin sedang berehat di luar. Oh, jadi orang pun pergi cari mana taman dia, tempat berehat. Kan? Tidur di atas pasir. Berbantalkan lengan. Kan? Bawah pokok tamar, tidur atas pasir. Sebab tu sewaktu Sayyidina Umar menyerahkan, sebab tu Sayyidina Umar datang. Kan berlaku di zaman Sayyidina Umar itu pembukaan Baitul Maqdis. Zaman Umar lah berlaku cerita ni. Ketua padri Baitul Maqdis tak nak serah kunci pintu kota melainkan hanya kepada Umar. Maka dikirim surat kepada Umar. Umar datang dengan dua orang, kan? Dia dengan pembantu dia. Ini kisah masyhur. Dia dan pembantu dia bergilir naik seekor unta. Dia penat, dia naik atas. Pembantu dia bawa tali. Pembantu dia penat, batu pula naik ke atas. Eh, kalau zaman sekarang pakai jet peribadi dah. Pakai jet peribadi berapa ratus ribu belanja tu. Sino mada naik unta. Oh, dia kata dah jet peribadi tak ada zaman tu, ustaz. Dia jawab gitu pula. Lantak kamu lah. Kan? Bukan nak suruh ikut Sayyidina Umar tu. Manakala kita zaman kita pun kena cari lembu. Kan? Nak pergi buat lawatan kerja ke Perlis naik lembu. Kan? Datang dua orang dengan pegawai khas. Najib berasa penat, dia turun. Pegawai khas dia pula naik. Kan? Dah lega penat Najib turun. Pergerakah dia, bukan gitu. Maksudnya lambang kepada kesederhanaan dan begitu amanahnya menguruskan harta milik umat. Tidak digunakan sewenang-wenangnya. Boleh saja nak tubuh satu pasukan khas 10 orang naik kuda, boleh, tak ada masalah. Tapi khalifah yang bertakwa dan takut kepada Allah ni
lebih memilih jalan sederhana. Sebab tu bila sampai dekat dengan Baitul Maqdis, tempat perkhemahan tentera Islam, dia dicadangkan untuk tukar baju dan tukar kepada kuda yang lebih tangkah lagi, dia menolak dengan ucapan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Bukan pada pakaian, bukan pada kenderaan, mulianya kita kerana Islam. Ini tegas prinsip para sahabat yang dididik dengan air tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni sehari dua ni duk dengar cerita, kata ada cadangan nak ubah makam Nabi kita, nak gali makam Nabi tu, nak keluarkan jasad Nabi, nak bawa pergi letak tempat lain. Wallahu alam sungguh ke tidak, tapi dalam surat khabar, dalam media masa hari ni penuh cerita ni. Kita nak kata betul pun kita tak tahu, nak kata tak betul pun tak tahu. Kalau betul lah ada cadangan yang macam ni, maknanya tuan-tuan, kita ni satu umat yang dah tak ada rasa malu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti dalam Khasa'isul Kubra, dia kata apa tuan-tuan? Al-Imam As-Suyuti digelar dengan Khatimatul Huffaz, hafiz hadis yang terakhir bagi umat ini, yang dalam dada dia ada ratus ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berguru dengan 500 orang ulama bermazhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir, iaitu kitab Qawa'idul Fiqhiyah dalam mazhab Syafi'i yang tidak ada tolak bandingnya. Ashbah wan Nadha'ir ni hebat. Nah, saya sebut bila nama-nama kitab ni, walaupun mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Nah, saya sebut juga biar ada barakah. Nanti kalau orang tanya, oh pernah dengar itu, ada ustaz seorang hak gemuk pendek dari Perlis tu, dia sebut nama kitab Ashbah wan Nadha'ir, oh kitab ni tu. Ah, jadi kurang-kurangnya pernah dengar kan? Ah, ni siapa tak pernah dengar pun berat juga. Masuk tu lah. Ah. Kita rehat sebentar. Kemudian bila Sayyidina Umar sampai, panjang cerita dia dalam hadis, kalau tak silap dalam Musnad Imam Ahmad, panjang. Tapi di antara babak ataupun episod yang sangat istimewa ialah bila mana Umar datang di hadapan padri besar kota Baitul Maqdis ni, dengan pakaian dia yang berdebu, kemudiannya dengan pakaian yang bertampung-tampung. Ketua padri ni menangis. Lalu orang tanya, adakah kamu menangis kerana sedih terpaksa menyerahkan kota ini kepada umat Islam? Tidak, demi Allah, kata dia, tidak. Tetapi aku menangis kerana benarlah apa yang telah aku baca di dalam Taurat dan Injil, bahawa pada suatu hari nanti kepimpinan kota ini akan diserah kepada seorang laki-laki yang datang dengan pakaian yang penuh dengan debu dan bertampung-tampung. Dalam Taurat dan Injil ni sebut dah bahawa pada suatu hari nanti kepimpinan Baitul Maqdis akan diserah kepada satu orang yang pakaiannya penuh debu dan bertampung-tampung. Saya duduk cerita ni, tuan-tuan, bukan nak suruh kita balik buang semua baju-baju kita, pergi cari yang bertampung, cari debu, bubuh penuh baju kita. Bukan gitu. Bukan itu maksud. Kita hidup di zaman yang sesuai dengan zaman kita. Tetapi tujuan kita sebut kisah-kisah ni adalah untuk mengetahui di mana kita dan di mana mereka yang telah mendahului kita dengan kejayaan yang besar buat agama. Patut kita lebih hebat lagi, tuan-tuan, sebab kita ni serba cukup, serba lengkap, serba ada. Dan kekayaan umat Islam pada hari ini, Allah, tak tahu nak ceritalah. Kekayaan umat Islam pada hari ini, saya baru ni saya pergi Singapura. Tujuan saya pergi itu sebab tahun depan, insyaAllah Januari, saya nak mula satu lagi section dalam sekolah saya tu. Sekarang dah ada tahfiz. Kemudian kita ada peringkat lanjutan tahfiz, Ma'had Ali Litafaquh. Ini khusus untuk pengajian kitab-kitab turas ulama. Kemudiannya, kita nak tubuh tahun depan Januari ini, sekarang tengah duk susun dah, nak buka sekolah menengah Islam.
Sekolah kita yang kita nak buka ni, sekolah menengah Islam ni, adalah sekolah yang kita tak ikut kementerian. Kerana kalau kita duduk sibuk terikat dengan sistem yang duduk ada ni, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi sekolah ustaz nanti tak ada SPM. Ada SPM, kita akan ambil lah 6 subjek yang wajib tu. Tapi subjek-subjek lain, masa mengajar, kaedah mengajar, apa yang kita nak bagi. Contoh yang kita tambahnya fiqh dakwah, fiqh sirah. Kan? Tu yang kita tambah di sekolah kita. Jadi kita boleh ajar apa yang kita nak murid-murid kita jadi. Kan? Kalau kita duk sibuk terikat dengan sistem yang duk ada ni, kita tak boleh buat apa-apa. Kan? Jadi itu panjang cerita. Tuan-tuan pergi ziarah tempat saya, baru saya boleh cerita. Kan? Takkan nak cerita dalam kuliah. Ini bukan taklimat. Kan? Tuan-tuan pun duk suruh saya mari sebulan sekali. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat saya. Terutamanya pengurus kuliah lah, si Fadil ni. Ya, tiap-tiap bulan telefon. Macam jadi tak? Ha, hari Khamis ni. Kan? Ha, tapi bagusnya si Fadil ni bila urus kuliah. Bila saya kata saya tak boleh datang. Oh tak apa, saya faham. Itu ha, bagus. Kan? Mana dia reti lah, kita kerja lain banyak lagi. Kan? Lagi satu nak mari, Perlis Kuala Lumpur ni, Allah, jauh tuan-tuan. 10 kali berhenti kencing baru sampai. Kan? Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi sekali. Baru tuan-tuan boleh merasa, sungguh ustaz kata. Ha, kan? Jemputlah. Ha, tempat kita ni ada pondok. Ha, pondok moden. Ada lebih kurang 4-5 pintu pondok untuk tetamu. Kalau tuan-tuan datang ke Perlis, Kedah, nak menginap, percuma datang tempat saya. Dan insyaAllah, lebih kurang macam hotel jugalah tempat saya tu. Kan? Bukan kata bila percuma tu tidur tatika gitu je. Tak. Ada aircon. Kira ada aircon ni hebatlah. Pondok ada aircon. Ada pondok ada aircon. Tak ada. Tapi tempat kita pondok ada aircon. InsyaAllah. Pondok moden. Boleh menginap free dan juga dapat pakej ibadat semayang 5 waktu berjamaah. Dan makanan tidak disediakan. Ha, itulah. Hotel lain dia ada breakfast kan? Ha, kita tak ada. Sendiri beli lah. Nah, ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya pun pergi melawat Singapura. Banyak benda lah yang saya tengok di Singapura ni. Tapi satu perkara, bila mana umat Islam ni minoriti di Singapura ni, kekuatan institusi-institusi Islam di Singapura ni sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Ha, pasal dia minoriti. Dia ada satu pusat institusi menguruskan mu'allaf-mu'allaf. Namanya Darul Arqam. Ramai orang Malaysia pergi peluk Islam di sana, rupanya. Dan yang bekerja, di antara tenaga utama yang menguruskan Darul Arqam ni, ada seorang orang Malaysia. Yang jadi apa? Dia punya pengurus, dia panggil apa, bahagian korporat yang sambut kami itu dan beri taklimat kepada kami. Dia orang Johor. Kerja di Singapura. Dan saya tengok dia bila dia pergi kerja di Singapura, budaya kerja dia bertukar. Dia tak jadi macam orang Malaysia punya budaya kerja. Kan? Tuan-tuan faham maksud saya? Kan nak kena syarah lagi? Tak payahlah kot nanti mengaibkan orang pula. Kan? Ramai orang Malaysia pergi peluk Islam di Darul Arqam Singapura. Tiap-tiap hari ada 3 orang, 4 orang masuk Islam. Tiap-tiap hari. Paling kurang 3 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang masuk Islam. Punya canggih pengurusan, kan? Ha, tempat kita ni Darul Arqam tu lebih kurang macam perkim, perkim al-ma'lum lah. No? Tuan-tuan. Malaysia ni punya susah nak masuk Islam. Punya payah. Asalnya senang, dia keluar kad, terus keluar kad masa tu macam kad pengenalan. Yang diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Singapura. Macam kad pengenalan tu, bila keluar kad tu saja, bila ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, keluar kad tu, bila keluar kad tu, tak ada siapa lagi boleh menafikan keislaman orang ni. Tak perlu naik mahkamah ni, tak perlu naik mahkamah ni, tak perlu prosedur ni, tak perlu, senang. Kan? Dan setiap bulan seluruh umat Islam Singapura akan buat potongan gaji untuk masjid-masjid dan madrasah-madrasah mereka. Ada $10, ada $5, ada $2, ada $50, ada $1,000, ada $100. Tiap-tiap bulan potongan gaji untuk masjid dan madrasah. Sebab tu madrasah dengan masjid mereka kalau nak banding dengan kita, Allahu Akbar. Bagaikan langit dengan bumi lah. Kejayaan menguruskan masjid dan madrasah.
Eloklah kalau tuan-tuan berasa nak buat lawatan daripada pergi merapu tempat-tempat lain tu, kan, buatlah lawatan ke Singapura atas nama masjid ni, tulis surat. Lebih baik tulis surat tu kepada Persatuan Guru-Guru Agama dan Ulama Singapura, namanya Pergas, minta dia urus lawatan tuan-tuan ke masjid. Saya melawat ke Darul Quran Singapura. Darul Quran Singapura ni lebih kurang macam Darul Quran Jakim, tuan-tuan sekalian, di Kuala Kubu Baru tu. Tapi dia punya pengurusan dia canggih tu tuan-tuan. Manfaat tu bukan nak memperekehkan hak sendiri, tapi hakikat nak buat macam mana. Takkan nak kata tai wangi juga, kan? Kan orang-orang Singapura ni, anak-anak mereka wajib ikut sistem pengajian kerajaan mereka, wajib, ya? Jadi mereka datang ke dalam Quran ni untuk belajar Al-Quran seminggu tiga kali, dua kali bertemu dengan guru, sekali melalui online belajar Quran melalui telefon. Punya bersungguhnya nak belajar Quran tu, dan mereka digalakkan untuk menghafaz Al-Quran. Dan sekarang ni 2000 lebih sedang menghafaz Al-Quran 10 juzuk ke atas budak-budak, ya. Boleh datang untuk nak perdengarkan hafalan dia pada bila-bila masa, guru ada sedia. Teruskan. Eloklah masjid kita ni buat lawatan, pergi tengok, kan, pergi melawat macam mana pengurusan masjid Sultan, tengok macam mana pengurusan masjid-masjid. Subhanallah, hebat, hebat tuan-tuan sekalian, ya. Itu cerita tentang Singapura lah. Kan, dan yang paling penting, Singapura ni Melayu dah masuk muzium, no? Melayu Singapura dah masuk muzium, Istana Kampung Gelam dah jadi muzium. Tanah Melayu Singapura, kalau hari ni orang tak tahu pun, orang Singapura, mungkin anak-anak muda Singapura tak tahu, dulu ada Sultan Singapura, kan? Saya pun bila duduk di muzium apa Kampung Gelam tu, saya keluar cepat-cepat, saya tak berani, takut saya pun sendiri masuk muzium. Dan satu-satunya masjid yang boleh azan keluar, nah, dengar di luar, Masjid Sultan ni lah, sebab dia dalam kawasan, dia panggil kawasan apa, sejarah. Itulah yang ada Melayu, no, di Singapura. Kesimpulan dia, Melayu Singapura dah masuk muzium. Di Malaysia bila agak-agak bila ada harapan tak Melayu Malaysia masuk muzium? Tak ada, tak ada lah, kalau yang Melayu tu betul-betul berjuang Melayu, kan. Kan, Melayu ni dia tak akan kekal lama kalau dia tidak dijaga dengan dengan agama dan Islam. Macam Arab hari ni, tuan-tuan pergi negara Arab kecuali Mekah dan Madinah, tuan-tuan pergi Riau, tuan-tuan berasa duduk negeri Arab ke duduk negeri orang putih? Baru ni dalam YouTube, ya, dalam Facebook, satu channel TV dia buat apa dia panggil apa, soal jawab, kaji selidik kepada 10 orang. Soalan dia satu aja. Uzkur khamsan min ashabir rasul. Sebutkan 5 nama sahabat Nabi. Dalam 10 orang yang kena tanya tu, seorang aja boleh jawab. Jawab tu pun bukan jawab 5, jawab seorang aja, Umar. No? Tapi bila tanya sebutkan nama pemain bola pasukan yang awak minat, dia sebut daripada yang pertama sampai pemain simpanan. Ini musibah kepada umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak muda Arab ditanya sebut 5 nama sahabat Nabi, 10 orang tanya, seorang pun tak boleh jawab. Anak Melayu kita sedang menuju ke arah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan mahu ke anak-anak tuan-tuan kalau sebut, kata cuba sebut 4 orang sahabat Khulafa'ur Rashidin, dia pun sebut yang pertama Khalifatu Mahathir bin Muhammad, yang kedua Amirul Mukminin Najib Abdul Razak, silap dia kata Abdullah Ahmad Badawi, yang ketiga Najib Abdul Razak, yang keempat Wallahu'alam dia kata. Tapi kalau kita kata cuba sebut tengok 4 Khulafa'ur Rashid, dia tak boleh sebut. Maka anak cucu kita akan kencing atas kubur kita besok. Ni tatuk aku, ayah aku, ni lah punca aku tak kenal Islam. Ha, tu jadi
kita pergi Dubai, tuan-tuan berasa duduk di negeri umat Islam ke duduk di negeri orang kafir? Tolak Mekah dengan Madinah. Tetapi bila kita pergi tempat-tempat orang kafir setengah-setengah tu, kita rasa kita sedang duduk di negara Islam. Kerana Badi'uz Zaman Said Nursi, pernah dengar nama ni? Pernah dengar nama Said Nursi? Tak pernah dengar? Tuan-tuan pergi cari esok. Ini homework sampai kuliah saya bulan lepas. Bulan lepas saya nak tanya siapa dia Said Nursi. Hak yang duduk depan saya katanya dulu ni. Nah, terutama saya katanya pengurus kuliah. Siapa dia Said Nursi ni? Ini nama besar yang pernah hidup zaman Khalifah Utsmaniyah, pernah hidup saat kejatuhan Khalifah Utsmaniyah, pernah hidup zaman Atatürk. Dia pernah sebut dalam ucapan dia, dia kata apa? Hari ini Barat sedang mengandungkan anak-anak Islam, dan satu hari nanti akan melahirkan anak-anak Islam yang akan memperjuangkan Islam, dan hari ini negara-negara Islam sedang mengandungkan anak-anak Barat yang satu hari nanti akan melahirkan pengkhianat-pengkhianat agama. Betul tak betul? Ini ucapan tuan-tuan tahun 1920-an, 30-an dulu. Nah, ucapan ini dah berapa puluh tahun. Betul tak hari ini lahir daripada perut umat Islam anak-anak Barat yang berkiblatkan kepada Barat, dididik oleh British dulu, hari ini dididik mengaji di US, balik jadi pemimpin-pemimpin di negara Islam, akhirnya negara mereka diacuankan dengan acuan Barat. Acuan Barat, salah siapa? Sebab tu tak heran hari ini kalau Melayu di Singapura dah masuk museum, nak heran apanya? Siapa yang jual tanah Singapura tu? Nampak? Ni bukan menghasut, nak membangkitkan kesedaran. Nak membangkitkan kesedaran, syaratnya kena menghasut. Sebab tu kita kena jaga, nak jaga bangsa kita, kena jaga agama. Jangan nak jaga bangsa, kita tendang agama jauh-jauh. Tak betul. Bangsa mana pun bila dia berdamping dengan Islam dan dia bergaul dengan Islam dan dia sebati dengan Islam, maka dia akan menjadi umat yang kuat. No? 4-5 hari lepas berlaku muktamar tasawuf sedunia, berlaku di Chechnya. Tuan-tuan boleh bayang tak Chechnya dulu tempat berperang, kan? Hari ini dah jadi sebuah negara, pemerintahan otonomi Rusia bagi pada dia, dia ada presiden dia, kan? Tuan-tuan sekalian, hari ini dah ada universiti Islam, ada mufti, ada qadi, ada institusi Islam yang kuat, dan ada berapa juta umat Islam di Rusia, kan? Berapa banyak gereja-gereja dah ditukar menjadi masjid. Hari ini kita pergi melawat negara-negara Barat, di tempat yang duduk padanya umat Islam, kita duduk di seolah-olah di tempat yang di situlah negara Islam. Tapi bila kita pergi negara Islam, di situ kita rasa duduk macam tempat negeri orang kafir. Betul tak betul? Kita tu nak masuk buat umrah, nak masuk buat haji, macam mana kita dilayan? Takkan tak pernah pergi buat umrah? Pakcik tak pernah pergi buat umrah? Pergi. Ada 10 kali. Hampir-hampir lah. Tawaduk pula dah. Ya. Macam mana kita dilayan tu agak-agak? Kan? Bila kita pergi dekat immigration tu, dia ada satu laluan khas sebelah kiri. Kan? Yang datang dengan visa bisnes, orang kafe, visa bisnes, laluan sedang masuk. Kan? Kita nak buat umrah ni, ya Allah. Ustaz-ustaz ni dia kerja ceramah, ialah sabar. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersabar, kerana itu akan menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dan diangkat darjat kita oleh Allah. Betul, kita betul, memang betul, kan? Tapi patut layan kita ni lah kena lebihnya. Bukan suruh layan bagaikan raja. Permudahkan, kerana mempermudahkan tu adalah ajaran Nabi kita. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala
tunaffiru, permudahkanlah, jangan diperpayahkan. Buatlah benda-benda yang boleh menyebabkan orang datang kepada Islam, jangan kamu buat benda-benda yang boleh menyebabkan orang jauh daripada Islam. Ni ajaran Nabi. Patutnya ajaran ni dipraktikkan di negara Islam. Tapi ajaran ni dipraktikkan di mana? Di tempat-tempat orang kafir. Oh, tuan-tuan. Kita turun-turun di Singapura tu, dia punya kaunter untuk cop pasport tu tak ada orang beratur pun. Walaupun airport yang sibuk, kan? Turun tu sekali turun yang duduk jaga depan 2, 30, 40, 30 kaunter. Berapa hari nak duduk? Dua hari. Okey. Duduk mana? Ah, kita kata akan duduk di Pergas. Oh, dia tahu Pergas tu, kan? Ha. Tempat Persatuan Guru Agama Ulama Singapura. Okey, pom cop. Nak balik lagi dia senyum. Dia sukalah kita keluar dengan dia. Cuma dia tak kata berambuh dia. Kan? Kena nak balik tu pula orang perempuan. Hak yang cop pasport saya. Cukup lemah lembut mesra. Dia tengok kita pakai ketayak pula. Ini orang baik. Kan? Dia siap ta'aruf lagi, berkenalan lagi. Kita pun sukalah berkenalan orang perempuan, gitulah. Kalau kita layan dia, dia seronok. Kalau kita buat tak peduli ke dia, dia tak suka kita, dia tak cop pula pasport kita nanti. Kan? Orang perempuan kita tu, cuba kita balik puji dia. Kan? Walaupun tak sedap dia masak, kata sedap. Allah sedapnya, walaupun masin macam nak pingsan. Allah sedapnya. Esok dia akan masak lagi hebat, lagi masin. Kan? Contoh dia. Gitulah. Allahu akbar. Jadi, kata Tok Syekh kita ni, kita kalau nak jadi baik, hati kita kena baik. Kerana hati itu adalah merupakan raja bagi segala yang ada dalam tubuh kita. InsyaAllah ta'ala, bulan depan, umur panjang, sihat tubuh badan, kita masuk bab yang kedua. Pada menyatakan qalbi, yakni artinya jantung. Bab yang kedua, jantung hati, qalbun. Jantung hati ada 10 fasal yang mengandungi 10 sifat kecelaan. Ha tu. Ni insya-Allah kita akan masuk pada bulan depan. Ustaz, bagaimana harus saya lakukan kerana setiap kali saya bertaubat semakin dekat ujian dan rintangan yang datang dan memaksa saya kalah dan terjerumus ke lebih dosa semula. Apa yang harus saya lakukan? Para ulama menasihatkan orang yang dalam kes macam ni supaya berterusan bertaubat. Kata Imam Ghazali, biarlah waktu kita mati itu mati dalam keadaan bertaubat. Kenapa kita bila kita bertaubat kita susah nak istiqamah? Hingga kadang-kadang bila kita bertaubat kita buat dosa semula. Ya? Inilah yang dikatakan lemah. Sebab tu bila kita bertaubat kita kena tahu bahawa kemampuan kita bertaubat tu adalah kurniaan daripada Allah Taala. Bukan kerana kita hebat, bukan. Nah, sebab tu Nabi suruh kita selalu berdoa, Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini dhaif, lemah, kuatkanlah aku. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala membekalkan ubat yang paling mujarab kepada kita, namanya Al-Quran. Kita tuan-tuan mesti baca Quran tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Kita mesti paksa diri kita baca Quran. Seperti mana kita makan pagi dan makan malam setiap hari, macam itulah kita kena wajibkan diri kita baca Quran waktu pagi, baca Quran waktu petang. Mesti baca. Quran inilah akan menjadi kekuatan kepada kita untuk menjauhi dosa dan juga maksiat. Majlis ilmu tiap-tiap malam kita kena hadir. Kerana dalam majlis ilmu ni kita akan diberi peringatan dan tazkirah. Di samping elemen yang paling penting untuk kita ialah selalu berdoa pada Allah. Ya, selalu berdoa. Ha, kan. Dan bila kita bertaubat, jangan kita bila kita buat dosa balik, jangan kita sekali-kali kecewa dan menyesal. Menyebabkan kita akan terus buat dosa dan tidak bertaubat. Betulkah kenyataan bahawa
bagi sesiapa yang beriman tapi tidak berkahwin di dunia, di akhirat kelak akan bersama Rasulullah. Ajaran sesat mana pula ni? Betul ke kenyataan bahawa bagi sesiapa yang beriman tapi tidak berkahwin di dunia, di akhirat kelak akan bersama Rasulullah? Mana boleh? Kan? Abu Darda dekat-dekat dia nak mati tu, kan dia kematian isteri dia. Dekat-dekat dia nak mati tu, zawijni, zawijni, kahwinkan saya, kahwinkan. Tengah nak mati tu, dia minta nak kahwin. Anak dia tanya, abah ni buang tabiat ke? Mabuk daun ketum ke? Lebih kurang gitu lah. Tengah duduk sakit, nak mati ni, minta nak kahwin, kenapa? Kata dia, aku malu nanti berjumpa Nabi dalam keadaan tidak berkahwin. Kerana kahwin itu sunnahnya Nabi. Kan Nabi kata, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, bukan dari kalangan aku. Berpaling ni dengan makna tak nak kahwin. Walaupun dia mampu berkahwin, dah ada jodoh, tak nak kahwin. Sebab apa tak nak kahwin? Tak nak terikat. Tak nak jadi hidup susah. Kan? Nak hidup senang, bebas, free macam sekarang. Tak mau ada tanggungjawab, tak mau nak mikir orang lain, nak fikir diri saya. Ini maksud berpaling dari sunnah Nabi. Maka orang ni falaisa minni, bukan dari kalangan umatku, kata Rasulullah. Jadi saya tak pernah dengar lah ni. Ni kali pertama saya dengar ni, bagus juga malam ni, ada ilmu baru ni. Ya. Nah, tuan-tuan berhati-hatilah. Ya, di zaman ni perhati siapa kita ambil ilmu dari dia. Ustaz-ustaz, ustazah mana kita berguru dengan dia? Tengok betul-betul. Nah, jangan sampai tersilap memilih guru, maka di akhir zaman sangat mudah terselewi. Ya. Wallahu alam. Soalan pun dah habis dah. Insya-Allah kita jumpa minggu bulan depan pula. Kuliah bulan depan insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kami ya Allah apa yang bermanfaat untuk kami. Rabbana zidna 'ilma, wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Waj'alna min ibadika salihin, dan jadikanlah kami dari kalangan hamba-hambamu yang salih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika.